Kapolres Metro Jakarta Barat Komisaris Besar Polisi Audi kembali menerangkan perkembangan dari press release sebelumnya terkait kasus publik figur yang tertangkap karena menggunakan narkotika di apartemen The Mansion. Kapolres menyampaikan kali ini Polres Metro Jakarta Barat menghadirkan 3 orang tersangka. Pelaku yang sebelumnya dihadirkan dalam konferensi pers adalah VS dan HW, kini RH berada bersama dengan tersangka lainnya. Dari hasil pengembangannya, kepolisian berhasil menyita barang bukti lebih banyak, sebanyak 10 butir pil ekstasi dan 110 butir pil Happy Five. Saat narkoba Polres Metro Jakarta Barat akhirnya menangkap saudara RH usia 32 tahun. Ini adalah sebagai sumber dari pil ekstasi dan Happy Five yang dikonsumsi oleh saudari VS, ya. Setelah dilakukan pengembangan, akhirnya tim kami berhasil menemukan beberapa barang bukti lagi di apartemen saudara RH, yaitu berupa 10 butir pil ekstasi dan 11 lempeng pil H5 atau Happy Five. Dari 11 lempeng ini, totalnya ada 110 butir Happy Five. Kapolres Jakarta Barat juga menambahkan, dari hasil forensik yang sudah keluar, polisi menetapkan bahwa VS mengkonsumsi 3 macam barang haram tersebut. Ya, untuk semuanya, terutama kepada keluarga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada seluruh masyarakat, kepada semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya berjanji tidak akan pernah lagi menggunakannya. Dan untuk kepada semua masyarakat yang menghimbau keras untuk menjauhkan narkoba. Terima kasih. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV. Salam Tribrata. Menjadi adik suaminya nih, Kak.